kita lagi di dekat lapangan Taruna Jaya FC ya, di karena Sampur, hari Desa ini Cigale. Ya Desa Cigale, Kecamatan Lemah Sugih, Majalengka. Depan rumah aku banget. Iya, depan rumah banget. Ini YouTuber terkenal di Majalengka, Nenden Sri Fujia. Terus tonton ya, dan jangan lupa subscribe. Hari ini kita mau nonton Zainal Arif ya, karena dari di sini tim Taruna Jaya mengundang Zainal Arif dan Karawang FC buat main di sini. Yuk kita tonton Zainal Arif dan melihat bagaimana keseruannya. Oke. Nah, ini nih rombongan. Nah, ini kakaknya Zainal Arif. Terus mana Zainal Arif yang asli namanya? Nah, ini Zainal Arif namanya. Ini kayaknya tak. Ini. Ah, halo Kang Abu. Sehat. Nah, itu Zainal Arif itu pakai nomor 15 dan adeknya yang di Sofyan pakai nomor 7. Nah, ini tim Taruna Jaya dan tim BRC 96 yang ada Zainal Arif dan Yani Sofyan di dalamnya memasuki lapangan Taruna Jaya. Ini pertandingan friendly match tapi sangat seru sekali karena banyak sekali yang nonton di sini. Itu ada adik nenek. Tim Taruna Jaya itu menggunakan kaos warna merah dan tim BRC 96 memakai pakaian berwarna biru. Nah, yang pakai baju merah itu ada adik nenden. Ya tuh, ada adik nenden juga main, Dianik. 14. Ini mahasiswa PJKR akan nonton apa? Memperlihatkan tarinya dalam bermain sepak bola. Apakah mereka mampu melawan tim asuhan dari Zainal Arif? Kita lihat. Nah, ini lapangan Taruna Jaya bagus sekali ya, karena sudah didesain seperti lapangan San Siro. Nah, di sini masyarakat Cigale sangat antusias menonton pertandingan Zainal Arif. Oh, lihat tuh, banyak sekali. Mudah-mudahan dari adanya pertandingan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang olahraga, khususnya permainan sepak bola, dan juga meningkatkan ekonomi rumah tangga. Permainan dari BRC 96. Dianik yang elain. Bola sementara ada di Taruna Jaya. Gerakin mau dikotek baik. Oh, baik. Tenang saja. Gak jangan bergensi. Uji mental. Menambah jam terbang untuk Taruna Jaya. Nah, bola sangat tegas sekali. Ada di nomor 10. Apakah mampu membuatkan gol? Masih bisa ditahan oleh back dari BRC 96. Ada di nomor 10, dioperkan kepada Zainal Arif. Zainal Arif biarkan saja, langsung dioperkan saja ke nomor 10. Kita melihat permainan apakah, oh ternyata sangat tenang sekali, bisa diambil bolanya, tetapi bisa dicuri kembali oleh Taruna Jaya dari mulai nomor 3. Aku kurang gede. Aku kakak Ipan lagi main sebatut. Bola dilemparkan oleh Taruna Jaya. Nomor 10 diberikan kepada siapa? Masih mengejar-ngejar, masih bisa ditahan oleh pemain dari Taruna Jaya, pemain dari BRC 96 FC. Masih di Taruna Jaya, masih nomor 10. Oh, sangat keras sekali saudara-saudara ditahan orang. Ah, ternyata ini kesempatan untuk Taruna Jaya untuk mencetak gol. Tendangan bebas pegang oleh nomor 8. Siapa namanya? Urang Cigaleuh pokoknya. Gimana, apakah akan masuk? Ancang-ancang siapa yang dituju, apa akan membuahkan gol? Jauh dari gawang, jauh dari Mister
gawang keluar dari lapangan. Nah ini dari channel Nenden Sri Fujia, Kang Opo. Ah kali ini kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Apa kabar Kang Opo? Baik. Ya, salim dulu. Ini baru pertama kali ini Kang Opo ya, ada mantan pemain Persib Bandung. Kang Cina Harif. Mohon dukungannya untuk channel Nenden Sri Fujia, Kang Opo. Ya, buat channel apa? Nenden Sri Fujia. Nah ini Nenden Sri Fujia. Oke, Nenden Sri Fujia. Oke. Semangat selalu, tetap kreatif dan juga kedepannya bisa semakin semakin memberikan berita-berita yang terupdate seputar Majalengka dengan olahraga. Iya, luar biasa. Terima kasih Kang Opo. Nah, ini perasaannya Kang Opo setelah diundang oleh Trunajaya ke sini untuk main sepak bola kembali. Nah, bagaimana perasaannya? Ya, memang dari dulu saya ketika menyatakan pensiun, saya memang ingin sekali berkeliling Jawa Barat. Karena dulu mereka datang ke lapangan berbondong-bondong hanya untuk mendukung kita. Sekarang giliran saya mendatangi mereka dengan tekanan yang tidak terlalu besar. Tekanannya seperti biasa-biasa aja karena ini for fun. Jadi ini sesuatu hal yang membuat saya bisa bahagia, bisa menyenangkan masyarakat yang ada di lapangan. Ya, pesan-pesan untuk anak-anak pemain sepak bola Trunajaya dan umumnya untuk semua para pemain sepak bola muda sekarang. Intinya semangat berlatih, kompak selalu tentunya, jaga kebersamaan. Dimulai dari sini mimpi kalian semoga menjadi kenyataan. Ya, mudah-mudahan terkabulah doa-doa dan pemain sepak bola muda di Indonesia akan semakin maju. Terima kasih Kang Opo atas waktunya. Kita bermain lagi. Yo. Nah itu ide itu. Oh, bola ditendang saja jauh, dipegang oleh pemain BRC, dioperkan kepada rekannya nomor 13, nomor 6 mengejar, apakah akan diberikan, oh, mampu ditandu Trunajaya dan sayang sekali bola menyentuh di kaki pemain Trunajaya sehingga membuahkan tendangan pojok. Si botak akan menendang nomor 12. Si botak menendang, apakah akan masuk? Nomor 17 ada Yandi Sofyan. Oh bukan di Yusuf. Nah nomor 3, apakah akan menciptakan gol? Masih mengecek saja. Ada tendangan motor. Nomor 8 diberikan kepada nomor 3. Nomor 3 ternyata lengah. Mampu diambil oleh nomor 13. Ternyata ada Jan Arif. Jenal Arif tidak bisa menciptakan gol karena ini kipernya sangat gesit sekali dari Trunajaya. Tendang jauh saja oleh kiper. Keras sekali Yandi Sofyan, tapi masih fair play. Nah, Trunajaya masih maju. Sayang sekali terjatuh, tapi permainan masih berlanjut. Kembali Persib Bandung, bukan Persib, Karawang FC masih menyerang. Ada di nomor 13, dioperkan kepada Zainal Arif. Zainal Apik dikembalikan nomor 13. Sayang sekali, sayang seribu sayang, tidak masuk. Sinar Arif membuahkan gol untuk Karawang FC. Kita lihat kebolehannya Sinar Arif. Oh lolos so guys. Ingat dedo dua dong. Ayang ayu YouTube layarna kehalangan ku awi sampayan.
nge YouTube kalangan kowe sampayan. Mancing teng luar nang ceng. Nah, ayo mantan pemain Persib. Pelatih. Pengawas pertandingan mencari pemain-pemain handal untuk Truna Jaya. Oh, dia nih. Allah, Ade. Aduh, eta bari suntrang-suntrung. Waduh. Wah. Acan 0-0 kene. Ah. Cari alih di mah. Pelanggaran. Mantul. Potong salah. Emang iya sih. Mantul, mantap betul. Aduh. Masih bisa diterima oleh pemain BRC. Out. Maksudnya ada gitu enggak guys balik ganti orang mah. 2 kali 45 geder terus gitunya. Nah, Yandi Sofyan, Adina, adiknya Zena Arif masih membawa tetapi masih bisa diambil oleh pemain dari Trunajaya. Kembali lagi, bola ada di mana? Ternyata out. Out oleh pemain BRC 96. Trunajaya melempar, diberikan kepada siapa? Oh, ternyata masih ada Trunajaya, diberikan nomor 3. Nomor 3, mau diberikan kepada siapa? Ada Dianik di sana, nomor 3. Ke wing kiri apakah langsung saja? Ternyata berikan open terobosan. Nomor 12. Oh, ternyata out. Bola keluar dari lapangan. Diambil oleh Apollo 11. Ke nomor 12 masih bisa dicuri oleh si Botak. Botak langsung aja ke depan tetapi masih diterima oleh nomor 5 dari Trunajaya. Enak-enak ya. Nah, Jenal Arif diberikan kembali di Sofyan tapi salah paham. Bola terlalu melentung ke atas, melentung. Kang Abo, Kang Abo. Ah. Pohode ngagocek. Truna Jaya menyerah. Oh, aduh. Nah, Kang Abo nggak gocek, bisa diambil lagi. Sangnya di nakamelnya. Halus. Iya gulu, iya banci kasur aku tuh yang juga deh. Teh ya. Sate. Sayang, sayang, 1000 kali sayang. Aduh, awas mep gerem ya. Aduh. Begitu bot lagi latrek benar si Aset. Aset ada. Oh, oh sampuran itu. Ah, ya kene. Ah, handball coy. Si Andi ge amar kaluhur mah kaluhur dari TV ya. Oh, beda. Si Galih rawe kan. Untung we di lembur. Yandi Sofyan masih bisa mempertahankan bola, langsung diserang saya, apakah masuk? Oh, ternyata. Wah, selamat. Kok nu penting banyak deh denger ya kalau emang butuh duit. Halus Adena euy. Halus tiperna. Bismillah heula, bismillah. Pluntung. Aduh. Didinya wae langsung. Gebrek. Untuk pelanggaran Jenal Arif membawa bola mati.
apakah akan masuk ke dalam gawang Trunajaya? Mari kita saksikan sama-sama siapakah yang akan menendang, apakah langsung atau passing kepada rekannya. Kita lihat sama-sama. Jebret! Tidak masuk. Detik-detik menegangkan, tendangan bebas dari BRC akan ditendang oleh nomor punggung 13 sepertinya. Akan langsung menghasilkan hasil. Langsung pemain andalan Trunajaya. Pemain andalan Trunajaya. Pemain bintang mah Panderi. Bye bye. Semangat berlatih dan jangan pernah menyerah. Kerja keras ya.